ơi, tỷ có chỗ xanh. Hari ini aku mau bikin kue bolu yang super simple banget. Cuman dicangkir gitu. Penasaran? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita panaskan air untuk mengukus ya. Sambil nunggu airnya panas, kita bikin adonannya ya. Di sini aku punya 4 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 44 gram ya. Tambahkan sejumput baking soda. Dua jumput baking powder. Kemudian aduk-aduk adonan kering hingga rata. Kemudian sisihkan. Kemudian kita bikin adonan basahnya. Di sini aku punya 1 buah coklat tos. Tambahkan 4 sendok makan air hangat. Satu setengah sendok gula pasir. 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Masukkan adonan kering sedikit demi sedikit. Lalu aduk sampai rata ya. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Jangan lupa tutup adonan dengan aluminium foil agar airnya tidak menetes ke adonan. Kukus kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan sudah matang dan siap untuk dinikmati. Tuh hasilnya, mekar kan? Hasil adonan ini tetap lembut ya teman-teman, meskipun tanpa telur. Tuh, lihat. Terima kasih ya udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan selamat mencoba. Terima kasih. See you next video. Bye.